Terus yang katanya rumah yang disita KPK gimana, Mbak? Enggak ada kaitannya, KPK itu kan urusannya korupsi. Ini maunya apa? Untuk persiapan besok sendiri Kak Eca, mungkin gimana untuk persiapan besok sendiri untuk ketemu Kemenkes? Persiapannya sarapan yang banyak. Oke? Oke, Bang. Kak Eca, satu lagi ada pemeriksaan lanjutan. Gimana? Ada pemeriksaan lanjutan dari hari ini? Enggak ada. Berarti tinggal dari pihak kedinasan yang untuk. Iya, artinya kata penyidik tadi saya sampaikan bahwa pihak pelapor sudah diperiksa. Kita sebagai Ica sebagai terlapor diperiksa, saya sebagai saksi juga dilakukan pemeriksaan juga, kan? Setelah itu nanti penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan statusnya henti lidik atau deksidik, kan gitu kan. Kalau henti lidik artinya laporan polisi kita bisa lanjut terus, kan? Oke.